Halo guys, terima kasih sudah mengklik video aku. Kali ini aku akan nge-Shopee haul lagi. Aku akan nge-unboxing barang-barang yang aku beli di Shopee. Kali ini aku beli dompet-dompet kecil sama tas. Nah, nanti seperti biasa, linknya aku taruh di description box. Ini yang pertama ada tas warna ungu, tasnya kecil. Harganya cuman 11.000 kalau nggak salah ya, 11 atau 12.000. Pokoknya nanti linknya aku taruh di description box ya. Tuh aku buka, dalamannya tuh begini, ada rantai kecilnya untuk aksen, jadi kalian bisa maksudnya untuk gaya-gayaan gitu ya, untuk OOTD lah ya, bisa banget karena ini tuh lucu kecil untuk naruh dompet sama HP aja sih menurutku, tapi kalau kalian pergi polis lipstick atau bedak juga bisa. Nah, kemudian ini yang kecil ada dompet lipat warna pink, harganya cuman Rp11.000. Ini cocok banget sih buat kalian yang suka sama dompet lipat, dompet mini, dompet yang imut. Nah, ini aku rekomendasiin buat kalian yang ini nih. Nanti aku buka dalamnya ya seperti apa ya, karena ada tempat-tempat kartunya gitu loh. Pinknya cantik, soft pink gitu. Nah, ada beberapa untuk tempat kartu sama untuk tempat uangnya. Ini ada tempat koin juga. Ya kan, ini cuma 11.000, ya ampun. Lucu guys, asli. Kemudian ini ada lagi yang warna abu. Kalau ini polosan, ini buat kalian yang suka model-model kalem aja sih. Nah tuh, murah lah ya untuk harga segini, worth it lah menurut aku, karena apa ya, masih pantas lah dibuat untuk misalnya kalian belanja tuh. Di dalam itu seperti ini, ada ininya banyak juga ya, kantong kartunya. Kemudian ini yang terakhir, ada dompet panjang, bentuknya juga lucu banget. Ini warna hitam sama pink, perpaduan hitam sama pink gitu. Nah, ini dalamannya tuh seperti ini. Tuh kan cakep banget, hitamnya elegan guys, ya ampun. Tuh dalamnya banyak, bisa untuk naruh foto juga ya kan. Tuh dalamnya juga banyak untuk naruh uang biar nggak kelipat-lipat gitu loh. Nah, seperti biasa nanti linknya aku taruh di description box buat teman-teman yang pengen beli. Semuanya harganya Rp11.000-Rp12.000. Sekian video dari aku, jangan lupa like, share, dan komen ya. Terima kasih.